Kampung Parit 15, Sungai Pulau Hutan Melintang, Perak telah menjadi saksi kelahiran seorang penyair, pejuang bahasa, sastra dan kebudayaan Melayu. Sejarah Kampung Sungai Pulau ini asal pembukaannya daripada keluarga Jawa dari Indonesia. Selain orang Melayu tempatan, orang pendatang yang terdiri daripada orang Banjar dan Jawa turut tinggal di perkampungan Sungai Pulau ini. Suara tangisan yang mengisi ruang tanggal 22 Mei 1939 itu ialah suara pejuang yang masih lantang menyampaikan suara hatinya sehingga kini. Itulah suara kelahiran Baharudin Zainal atau Bahazin, sastrawan negara yang ke-12. Kelahirannya memang di tapak yang mana di nombor lot 2180, yang mana inilah keluarga beliau dulu dia bermasaustin di sini, di antaranya keluarga-keluarga beliau sebelum dia pindah keluar daripada Sungai Pulau ini. Bahazin yang merupakan anak bongsu dalam keluarga telah menunjukkan minat dalam dunia kepengarangan sejak beliau kecil lagi apabila beliau telah menulis sebuah sajak khusus buat ayahandanya bertajuk Ayah. Sajak ini ditulis untuk menunjukkan rasa kecintaan beliau kepada ayahandanya. Bahazin mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Sabak Bernam, Selangor sehingga tamat darjah 6 pada tahun 1949. Kemudian beliau telah menyambung pelajarannya di Anglo-Chinese School, Telok Ensen, Perak ketika berumur 11 tahun. Zaman sebelum merdeka dan hidup di kawasan desa menjadi rencah awal yang mewarnai pemikiran Bahazin. Kehidupan Bahazin yang dilatari dunia kampung menjadikan beliau terbiasa dengan kehidupan yang amat sederhana sehingga menjadikan beliau insan yang prihatin, mengasihani dan bertimbang rasa kepada masyarakat. Bahazin sudah biasa hidup di kampung yang tidak mempunyai kemudahan asas seperti elektrik. Beliau hanya menggunakan pelita minyak tanah ketika mengulang kaji pelajaran. Setelah lulus Cambridge Overseas School Certificate dan menamatkan pelajaran di Sekolah Anderson Ipoh di tingkatan 6, beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1963, Bahazin memperoleh ijazah Sarjana Muda Sastra dari Universiti Malaya. Minat Bahazin terhadap bahasa dan sastra bermula sejak di bangku sekolah lagi, iaitu pada tahun 1950-an, terutamanya pada tahun 1958 apabila beliau dipilih menjadi pengerusi Persatuan Peminat-Peminat Bahasa Kebangsaan di Sekolah Anderson Ipoh. Semasa dia sekolah, dia menubuhkan Persatuan Bahasa sebelum lagi merdeka tu. Lepas merdeka, lebih kuat lagi minatnya untuk memperkukuhkan bahasa. Bahazin dilihat sebagai anak budaya dalam memperkenalkan budaya Melayu melalui puisi-puisi yang ditulisnya. Pada Bahazin kita lihat ada satu pencapaian-pencapaian dari pribadinya sebagai anak budaya. Kita tahu bahawa anak budaya itu anak dari kebudayaan. Kebudayaan yang menciptakannya. Tentu saja kita tahu bahawa Bahazin adalah anak budaya dari kebudayaan Melayu Malaysia. Gerakan beliau dalam perjuangan bahasa kebangsaan memang cukup kental. Saya tahu bahawa di Universiti Melayu dahulu, sebab itu beliau menjadi pelajar atau mahasiswa. Beliau antara orang yang bertanggungjawab mengecat nama jalan atau papan tanda Universiti Melayu yang dalam bahasa Inggeris. Itu dan sewaktu
di Balai Syed Nasir itu diadakan satu tunjuk perasaan tentang pelaksanaan Akta Bahasa Kebangsaan yang dijelmakan dalam peristiwa Keranda 152, iaitu kumpulan pejuang bahasa berarak dari masa pustaka ke parlimen untuk menentang pelaksanaan yang mengecualikan bahasa kebangsaan dalam beberapa sektor masuk undang-undang kehakiman dan sebagainya. Rentetan pengalaman dan peristiwa sewaktu di sekolah dan universiti telah menjadi tapak yang kukuh yang meletakkan Bahazin pada pentas persuratan Melayu. Sesuai dengan minat yang tinggi terhadap bahasa, pada tahun 1963, sebaik sahaja tamat pengajian di Universiti Melaya, Bahazin telah memulakan tugasnya di bahagian penyelidikan Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP sebagai penolong pegawai penyelidik. Tawaran tersebut bertepatan dengan minat beliau dalam sastra. Sebelum itu, pada tahun 1962 dan 1963, sewaktu cuti penggal, beliau pernah bekerja sementara di bahagian penyelidikan Dewan Bahasa dan Pustaka bawah seleaan Allahyarham E. Saman Ahmad. Projek pertama beliau ialah menyalin persembahan Pelipu Lara yang dirakam daripada mikrofilm ke dalam tulisan Rumi. Kebanyakan mikrofilm ini datang dari Universiti Leiden. Malah sewaktu sebelum tamat pengajian, beliau begitu akrab dengan institusi ini dan sering mengikut program yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, khususnya ketika musim cuti. Kemudian pada tahun 1966, Bahazin dipindahkan ke bahagian perkamusan sebagai penolong ketua bahagian. Di sini, Bahazin terlibat secara langsung dalam penyusunan Kamus Dewan yang pertama. Sewaktu bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka, Bahazin mendapat cuti belajar untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana di Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Rawamangun, Jakarta. Sementara itu, tesis beliau pula membicarakan novel-novel Indonesia yang terbaru di bawah bimbingan tokoh pengkritik terkenal Indonesia, H.B. Jasin. Ketika di Indonesia, atas faktor persekitaran, beliau banyak menghasilkan puisi-puisi. Malah, di sini juga Bahazin memperkukuh landasan kesusastraannya selain meletakkan Bahazin sebaris dengan tokoh-tokoh penyair Indonesia seperti Taufik Ismail, Sutarjadi Kalsom Bahari dan Sapardi Djoko Damono. Namun, Bahazin ibarat ikan yang tidak dimasinkan oleh air laut. Jati diri kepengarangannya masih kukuh dan tidak banyak dipengaruhi persekitaran di Indonesia. Walau bagaimanapun, Bahazin tidaklah terus tenggelam di sana. Ibarat sirih pulang ke gagang, Bahazin kembali bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1972 sebagai Ketua Cawangan Kajian di bahagian Pengembangan Sastra. Sebagai Ketua Bahagian, Bahazin juga menjadi ketua pengarang pada majalah Dewan Sastra dan Dewan Budaya, anggota sidang pengarang Jurnal Tenggara dan pernah menjadi ketua pengarang Dewan Bahasa. Pada tahun 1977, Bahazin menggantikan kerusi Krismas di bahagian ini. Seterusnya, pada tahun 1982, Bahazin telah dilantik menjadi timbalan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya mengenali Bahazin ini sejak awal tahun 70-an di mana kegiatan sastra itu begitu rancak sekali ketika itu, dan saya dan teman-teman saya yang lain, kami sering ke Dewan Bahasa dan di sini kami mengenali banyak penulis-penulis yang sekarang ini
Sud merupakan penulis-penulis yang cukup terkenal dan ada di antara mereka termasuk Baha sendiri yang telah diangkat sebagai sastrawan negara. Apabila Bahruddin Zainal menulis pada tahun 1960-an, dia mula memasukinya dengan menggunakan bahasa yang sedikit berlainan, yang lebih langsung, yang kurang perasaannya berbandingkan dengan penyair sebelum itu. Baha Zain dikenali sebagai penyair sejak awal dekad 1960-an. Walau bagaimanapun, kehadirannya dalam genre puisi mula menyentap pada tahun 1967 melalui puisi-puisi protesnya. Sejak itu, Baha Zain terus mencipta puisi yang jelas menyatakan sikap dan tanggapan beliau terhadap pelbagai dimensi kehidupan. Perjuangan Baha Zain terhadap masyarakat bukanlah untuk kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, timbul puisi-puisi protes Keranda 152 dan Peristiwa Teluk Gong. Saya terlibat banyak dalam isu dan perjuangan satu bahasa kebangsaan. Dan kemudian masalah kelaparan tanah dan kemiskinan kelompok peneroka Teluk Gong kan, yang dipimpin oleh Hamid Tuah. Jadi kita penulis pada waktu itu bukan banyak berfikir tentang diri sendiri, tapi kita memikirkan masyarakat. Teluk Gong adalah satu kawasan hutan baru yang diterokai oleh golongan orang-orang Cina berkebun sayur sana secara haram, ya, tidak mempunyai lesen apa-apa. Jadi Hamid Tuah yang mengetuai petani-petani ini marah. Kenapa orang Cina dibiarkan? Baik, kita teroka juga untuk memberikan, mengalihkan kawasan itu kepada 100 orang petani yang miskin daripada Sabak Bernam. Sejarah puisi Melayu moden merakamkan bahawa Baha Zain menghasilkan puisi-puisi protes pada tahun 1967 sebagai pernyataan reaksinya terhadap dua peristiwa yang berlaku dalam tahun tersebut. Pertama, peristiwa yang tercetus hasil daripada keputusan parlimen yang meluluskan Undang-Undang Bahasa Kebangsaan. Kedua, peristiwa kekerasan pihak berkuasa terhadap golongan petani yang tidak bertanah yang meneroka tanah kerajaan secara haram. Apabila parlimen meluluskan Undang-Undang Bahasa Kebangsaan pada 3 Mac 1967 dan berkuat kuasa pada 1 September 1967, Baha Zain dan teman-teman penyair menilai kesan daripada ketetapan itu secara kritis. Undang-undang itu telah meletakkan bahasa Melayu dalam kedudukan yang lemah. Sementara itu, bahasa Inggeris pula diizinkan penggunaannya di parlimen dan di mahkamah dengan alasan untuk memberi peluang kepada mereka yang tidak menguasai bahasa Melayu mempelajarinya. Alasan ini mengukuhkan lagi bahasa Inggeris yang telah sedia kukuh penggunaannya sejak zaman penjajahan British. Lalu timbullah protes dengan 38 buah puisi yang diantologikan dengan judul Keranda 152 dalam bentuk siklos steel sebagai simbol kematian bahasa Melayu dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Meskipun tidak berada pada baris hadapan, Baha Zain turut menyumbang sesuatu melalui puisi beliau yang berjudul Dengan Darah. Sensitiviti Baha Zain bukan setakat pada perkara yang berlaku di sekelilingnya. Malah, beliau dapat menerka perkara yang pada masa hadapan dalam sajaknya, Surat 1 Januari 2000. Sajak ini telah ditulis 31 tahun lebih awal, iaitu pada tahun 1969. Surat 1 Januari tahun 2000. Tiga makhluk dari alam berbeza membaca surat cinta,
di kemuncak rumah pangsa, segumpal awan menyapu muka meski sinaran memacar dada. Tanpa mereka yang menawan angkasa kepada anak-anak liar di jalan raya. Mereka berjuang untuk bisa bertanya. Mereka berjuang untuk tanah seinci. Mereka berjuang untuk seorang petani lebih berjasa dari seorang tentera. Mereka berjuang untuk roti sebuku yang lebih berharga dari 1,000 peluru. Tanya kami di bumi, betapa trek union di bulan, betapa puasa di perut lautan. Sama-sama kami menatap kekosongan, kecil-kecil bintang sayup memberi cabaran. Di sini sana komputer telah dewasa, di mana-mana kemanusiaan masih remaja. Cik, dalam sajak ni kalau kita lihat pada tahun 1969 tu, komputer ni hanya manusia-manusia tertentu je yang tahu. Tapi Bahazin dia dah kata dah bahawa komputer ni akan menjadi satu benda yang menjadi hamba atau manusia tak boleh hidup tanpa komputer. Dari segi genre, Bahazin menulis puisi, esei, cerpen dan drama. Paling menarik, Bahazin hanya menghasilkan 5 buah cerpen dan sebuah drama. Untuk cerpen, Bahazin menggunakan nama pena Anton Zakuan. Nada perjuangan dan nada tulisannya, khususnya dalam cerpen dan esei, amat senada. Barangkali ramai yang tidak mengetahui bahawa Bahazin juga pernah terlibat dalam pementasan teater. Beliau merupakan pengarah teater Tamu di Bukit Keni, karya sastrawan negara Usman Awang yang dipentaskan pada 26 Julai 1967 di Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka, dengan pelakon utamanya ialah tokoh penulis terkenal Datuk Nur Azam. Tamu di Bukit Keni adalah antara drama realisme yang penting dalam sejarah teater Malaysia. Pementasan itu juga menjadi titik tolak penting tradisi pementasan teater Dewan Bahasa dan Pustaka yang kemudiannya secara konsisten mementaskan teater hingga ke hari ini. Bahazin ini adalah di antara penyair terbaik di Malaysia kerana pembaharuan yang dilakukannya terhadap sastra kita dengan menggunakan bahasa yang lebih langsung dengan sudut intelektual padanya. Sastra Malaysia sebelum itu lebih mementingkan perasaan, lebih mementingkan sentimen dan juga bahasa yang sedap-sedap didengar. Bahazin lebih banyak menghasilkan puisi dan esei berbanding genre yang lain. Bahazin seorang penyair dan intelektual sastra yang dikagumi dan cukup terkenal dengan puisinya, Menangguh Kebenaran. Sungguhpun penerbitan buku puisinya tidak banyak, karya-karya beliau mempunyai kekuatan kepenyairan yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat dalam buku-buku kumpulan puisinya iaitu Perempuan dan Bayang-Bayang tahun 1974, Dari Catatan Tengah Malam tahun 1978, Tiga Catatan Perjalanan tahun 1980, Jalan Desa ke Kota tahun 1994 dan Menangguhkan Kebenaran dan Sajak-Sajak Lain tahun 2008. Nama Bahazin tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan. Sebagai pejuang bahasa, Bahazin bukan sahaja setakat berjuang menggunakan kata-kata, malah bertindak menggunakan kapasiti dirinya yang ada. Apabila kapasiti diri menghadkan perjuangannya, beliau memilih untuk tidak terus terikat supaya suara kepenyairannya dapat disampaikan dengan ikhlas dan jelas. Untuk itu, Bahazin telah memilih untuk meninggalkan Dewan Bahasa dan Pustaka sebelum usia persaraan wajib supaya dapat terus berkarya dengan lebih bebas dan serius. Bahazin turut berpendapat bahawa bukan sahaja Dewan Bahasa dan Pustaka yang mampu menjadi tempat untuk menggerakkan bahasa dan sastra secara serius, malah pertubuhan bukan kerajaan dan syarikat swasta juga boleh melaksanakannya.
Ekoran daripada peletakan jawatan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Bahazin telah menubuhkan syarikat sendiri yang diberi nama Pustaka Cipta. Syarikat ini bukan sahaja menerbitkan karya serius, malah terlibat dalam banyak kerja penerbitan pelbagai genre. Bahazin seorang yang beretika dalam bekerja dan berniagaan. Datuk ni satu one of his big satu dia punya strength dia punya adalah dari segi etika kerja. Dia punya ethics tu when it comes to bekerja dan ethics dia when it comes kepada perniagaan. So dia ada satu nasihat yang dia beritahu saya daripada dulu sampai sekarang saya masih ingat lagi lah. Dia cakap dengan saya, kita ada dua pilihan. Sama ada untuk bekerja, dapat pengalaman 10 tahun dalam masa 10 tahun ataupun nak bekerja, ambil pengalaman 10 tahun dalam masa 2 tahun atau 5 tahun. Seterusnya, keluarga merupakan antara inspirasi Bahazin dan diterjemahkan melalui puisi-puisi yang ditulis olehnya. Dan kalau nak kata bagaimana peribadi Datuk di rumah, kan? But saya rasa tak ada apa yang saya nak komplain lah. Saya nak anukan lah. Dia makan, minum, kasih sayang, timbang rasa itu memang kami dapat daripada dia. Kan? Datuk semasa berkarya, dia suka bersendirian lah. Biasalah kan. Kalau tidak nanti bercelaru pula pemikiran dia. Dan saya sangat memahami itu. Oleh sebab itu masa anak-anak kecil, saya sentiasa menjaga anak-anak supaya jangan bising, kan? Jangan mengganggu, jangan nakal. Alhamdulillah anak saya dari segi itu mengikut kata. Memang mereka tidak banyak olah. Bila saya kata diam, diam. Bila saya kata jangan kacau ayah, jangan itu, mereka mengikut. Permaisuri, aku tidak selalu mengatakan aku sayang padamu. Kerana sifat pendiam ibuku, tetapi segala peristiwa masa lalu yang kita alami bersama dan kita kongsi berdua mengalir dalam darah dan nafas sehingga nanti ia terhenti dan aku kembali kepada Ilahi. Dialah yang arif segalanya, kasih sayang kita dahulu dan masa depanku yang tidak menentu. Tetapi percayalah, apa-apa yang terjadi, engkaulah permaisuri di tahta hidupku. Mengumpul lukisan merupakan salah satu daripada hobi Bahazin. Samping itu, saya lihat dia suka dengan lukisan. Ya? Walaupun dia tak tahu melukis. Datuk memang suka lukisan. Kami mengumpul lukisan daripada tahun 60-an. Kita kompos sedikit-sedikit. Tapi sampai sekarang ni dah sampai lukisan tu banyak. Tak ada dinding nak digantung. Jadi akhirnya kita simpan aja lukisan-lukisan tu. Minat Bahazin terhadap lukisan dapat dilihat apabila banyak lukisan yang tergantung di dinding rumahnya. Penulis dan kembara tidak dapat dipisahkan. Bahazin banyak terlibat dengan program penataran sastra peringkat serantau dan antarabangsa. Ketika mengembara, Bahazin banyak merakamkan perasaannya melalui puisi. Beliau pernah berkunjung ke beberapa buah kota dan negara seperti Amerika Syarikat, Eropah, Asia Barat, Asia Timur serta Asia Tenggara. Semua tempat dan negara yang dikunjungi membuatkan beliau selalu berfikir, menilai dan membuat perbandingan dan semuanya diterjemahkan dalam sajak. Ini menjadikan sajak-sajak yang beliau cipta itu hidup dan bergerak ke hadapan. Kecemerlangan, ketokohan dan sumbangannya terhadap kesusastraan Melayu, bahasa dan budaya diiktiraf melalui pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Pada tahun 1967, buku hikayat Cekel Wanipati
yang disusun semula oleh beliau telah diberi hadiah oleh UNESCO sebagai bahan bacaan tambahan yang baik untuk pelajar di sekolah menengah. Pada tahun 1971, Bahazin memenangi hadiah karya sastra untuk puisi-puisinya yang berjudul Dalam Lingkaran, Topeng-Topeng dan cerpennya Malam yang Melemparkan. Topeng-topeng. Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa. Topeng-topeng menari dari bayang ke bayang. Dan kita usah bimbang. Subuh pasti datang menyerahkan segumpal cahaya penyelesaian dan kemenangan hidup kita akan lega. Ini dunia menjadi rumah topeng-topeng, dewi pemurah dan dewa penyelamat. Bagi mereka yang gentar keberanian, bagi mereka yang gagal berikhtiar, bagi mereka yang besar berdoa, berkacalah dengan topeng dari bayang ke bayang. Pada tahun 1973, beliau sekali lagi memenangi hadiah karya sastra untuk genre puisi dan esei kritik. Bahazin telah dipilih menerima anugerah Sir Wright daripada Kerajaan Thailand pada tahun 1980. Puisi-puisi beliau juga banyak memenangi hadiah sastra Perdana Malaysia kategori eceran. Keteguhan Bahazin sebagai sastrawan mewajarkan Gapena menganugerahkan beliau Anugerah Penyair Gapena tahun 1988, Anugerah Tokoh Pejuang Bahasa daripada Persatuan Linguistik Malaysia tahun 2004, Anugerah Budayawan Gapena tahun 2008. Manakala Universiti Sains Malaysia menganugerahkan beliau Ijazah Kehormat Doktor Persuratan pada tahun 2010. Selain itu, Pena menganugerahkan beliau Tokoh Persatuan Penulis Nasional Malaysia pada tahun 2011. Seterusnya, Bahazin menerima anugerah tertinggi dalam bidang kesusastraan iaitu Anugerah Sastrawan Negara yang ke-12 pada tahun 2013. Selain itu, Bahazin turut dikurniakan Darjah Kesatria Mangkunegara atau KMN yang dianugerahkan yang di-Pertuan Agong pada tahun 1982, Darjah Cura Simanjakani atau PCM daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak tahun 1986, Darjah Paduka Mahkota Perak atau DPMP daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak tahun 1998 yang membawa gelaran Datuk. Sumbangan beliau dalam NGO khususnya Pena telah mendorong penulis-penulis muda untuk minat menulis. Datuk Bahar ni orang yang lama dalam Pena. Sejak muda lagi beliau telah terlibat dalam perjuangan memartabatkan bahasa ni melalui Pena khususnya yang telah ditubuhkan pada tahun 1961 itu. Dan sehinggalah pada tahun 2008 beliau terpilih sebagai presiden menggantikan Datuk Ahmad Sebi. Jadi beliau memegang jawatan presiden sekitar satu sesi saja sehingga 2010. Semasa beliau menjadi presiden Pena, ketika itu saya menjadi timbalan presiden. Beliau jarang sekali hendak ke depan. Beliau menolak saya ke depan. Sedangkan tugas itu sepatutnya dilaksanakan oleh beliau, umpamanya memberikan ucapan. Tapi beliau tidak mahu melakukannya. Nah, ini satu ciri kepimpinan yang ada pada Datuk Bahar. Walaupun Bahazin bertubuh kecil, tetapi beliau mempunyai minda dan fikiran yang cukup bernas, terutama dalam bidang penulisan puisi. Datuk Bahar ni dia orangnya cukup simple, cukup mudah didekati. Ya. Tapi apabila bercakap tu sekali-sekala, tapi cukup menyentuh jiwa kita. Pertamanya saya melihat Bahazin ni sebagai satu ikon penyair yang bukan sahaja berada pada satu ketokohan yang diiktiraf oleh Malaysia,
malah di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan di Brunei, Bahazin antara penyair yang saya kira cukup dikenali. Sebab sepanjang pengalaman saya berada di negara-negara tersebut, mereka akan bertanya saya bagaimana dengan kesihatan Bahazin hari ini, adakah Bahazin masih menulis dan sebagainya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan begitu menunjukkan ataupun membuktikan kepada dunia persajakan Malaysia bahawa Bahazin itu antara penyair yang cukup hebat di Asia Tenggara. Bahazin, seorang yang berfikiran terbuka dan mudah menerima pendapat orang lain. Satu, dia ni dari segi bahasa dia memang amat mementingkan bahasa lah, dan itu dia tak ada kompromi. Tapi dari segi idea, dia terbuka. Dia banyak beri ruang kepada kami lah, yang sama ada reka bentuk ke, typesetter ke, editor ke, penulis ke. Dia banyak bagi peluang untuk kita eksperimen. Itu satu yang saya rasa lain sedikit lah. Walaupun dari segi bahasa dia tu very strict, terlalu, orang kata dia strict, tetapi dari segi idea dan approach, pendekatan, dia memang terbuka. Bahazin cukup menjaga hubungan baik dengan pekerja. Beliau seorang yang cukup berhemah apabila berkata-kata. Dengan Datuk Bahazin, saya mula dapat berpeluang bekerja dengan dia pada tahun 83-84. Ketika itu dia menerbitkan sebuah majalah mingguan pertama, Era, majalah mingguan pertama, di mana masa tu tak ada orang yang menerbitkan majalah mingguan pertama. Cara dia mendidik bukanlah macam bos biasa, macam dia marah-marah ke, tunjuk apa yang salah apa, tak. Lebih pada cara penulisan dia sendiri. Daripada penulisan dia sendiri, kita dapat tahu yang itu cara dia mendidik. Dan orangnya lembut. Bila nak tegur kita pun lembut. Saya, daripada pengalaman saya, daripada meeting ke apa, memang tak pernah nampak dia marah ke apa. Kalau ada suatu isu pun, dia cuba selesaikan dalam, lebih pada berbincang, lebih pada macam mana nak selesaikan masalah. Bukan nak salahkan orang tu, nak salahkan orang ini. 380-an, sebenarnya masa tu timbul pelbagai perkataan bahasa Inggeris yang dimelayukan. Tetapi Bahar dan juga Arwah Makruf, khasnya dua-dua tu, memastikan penggunaan bahasa kita menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Kepakaran dan pemikiran Bahazin yang cemerlang sentiasa diperlukan oleh pertubuhan bukan kerajaan atau NGO atau pihak kerajaan. Bahazin juga sering memberi sumbangan idea kepada Institut Terjemahan Negara Malaysia. Saya mengenali Datuk Bahazin lama. Sejak saya belajar lagi setelah membaca karya beliau, Belajar dari Binatang, buku puisi beliau. Tapi secara peribadi, saya mengenali beliau pada akhir 2007, sewaktu saya mula menjawat jawatan sebagai pengarah urusan ITNM pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga Datuk Bahar menemui saya untuk mengundurkan diri daripada menjadi ahli lembaga pengarah ITNM. Datuk Bahar sebenarnya terlibat dengan ITNM pada waktu itu daripada peringkat awal dan banyak memberikan ideanya. Dan sumbangan beliau tidak berhenti sebenarnya. Sewaktu saya menjawat jawatan ini bermula 2007, kami banyak mengadakan perbincangan dan beliau banyak membuka cadangan. Antara perkara yang beliau cadangkan pada ITNM pada waktu itu dan ITBM sekarang adalah pentingnya kita memperkasakan industri pembukuan dan membawa karya-karya kita ke luar negara. Daripada hasil daripada perbincangan beliau itulah, maka kami terlibat dalam Pesta Buku Frankfurt, Jepun dan sebagainya, di mana kita mengangkat perbukuan Malaysia, penulis-penulis Malaysia ke persada antarabangsa. Bagi Bahazin, puisi tidak berbicara segalanya, tetapi puisi adalah pengucapan satu fragmen pengalaman daripada satu keseluruhan seorang seniman. Sebagai penyair dan penulis, Bahazin sering mencari keseimbangan antara aspek perasaan dan pemikiran. Baginya, baik seseorang itu sastrawan atau pakar sains, masing-masing ada kebebasan dalaman dan intelektual dalam usaha mencari kebenaran. Itu saja tidak cukup.
kerana baik seniman atau saintis, dia perlu iltizam dan tanggungjawab sosial. Akhirnya, harus tunduk kepada kepercayaan kebenaran yang hakiki, iaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di sini aku pulang tempat bersekolah dan dibesarkan. Lewat padang sepidi terus ke durian sebatang. Semuanya kini terasa kecil, mengimbau rindu dan kenangan. Di sini anak belasan tahun mulai mengenal cinta dan ilmu, pengorbanan ayah dan ibu, keakraban teman dan pergelutan. Detik itu mengambang bagai mimpi sewaktu kelewati kota kecilku ini.